Assalamualaikum, selamat datang di Monster TV. Apakah sobat Monster TV tahu bahwa gadget atau smartphone memiliki dampak buruk bagi kesehatan? Mau tahu apa saja dampak buruk yang bisa disebabkan oleh gadget ini? Mari kita ulas lebih dalam lagi sobat Monster TV. 1. Mata kering. Menggunakan HP secara terus-menerus ternyata akan menyebabkan mata kering. Hal ini disebabkan karena mata mengalami ketegangan seiring penggunaan gadget secara berlebihan. 2. Gangguan tidur. Selain kegemukan atau obesitas, penggunaan HP secara berlebih dapat mengakibatkan gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa terjadi apabila penggunaan HP secara berlebihan dan dilakukan konstan atau setiap hari atau sering. 3. Agresif. Dampak dari penggunaan HP ialah sifat agresif. Menurut beberapa riset, penggunaan HP secara berlebihan dapat meningkatkan sifat agresif terhadap penggunanya. 4. Gangguan pendengaran. Sering mendengar musik dari HP melalui headset atau earphone ternyata dapat mengganggu kesehatan pada bagian pendengaran. Menurut sebuah riset, suara yang dihasilkan dari earphone dapat mengubah rambut mikroskopis yang berada di bagian dalam telinga sehingga dapat mengganggu kemampuan pendengaran di kemudian hari. 5. Menurunkan kepekaan terhadap sekitar. Seseorang yang menggunakan HP secara berlebihan cenderung menjadi tidak peka terhadap lingkungan yang ada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan karena terlalu asik orang tersebut mengoperasikan smartphone. 6. Obesitas. Sering mengoperasikan HP ternyata dapat berakibat kepada kesehatan. Salah satunya obesitas atau kegemukan. Sering menggunakan HP dapat mengakibatkan pengguna malas untuk bergerak dan cenderung lebih sering duduk sambil menyantap makanan yang memiliki kalori tinggi atau cemilan. Apabila hal ini sering dilakukan, maka tak heran akan terjadi obesitas atau kegemukan bagi sang penggunanya. 7. Resiko selama kehamilan. Bagi para wanita hamil, hal ini perlu diperhatikan sebab radiasi yang dihasilkan dari smartphone mampu memperlambat laju perkembangan otak janin serta dapat menyebabkan janin menjadi hiperaktif. 8. Stres. Penggunaan smartphone ternyata dapat menjadi pemicu stres. Hal ini bisa terjadi apabila kamu menunggu sebuah panggilan komunikasi atau telepon atau pesan penting yang tak kunjung datang. Dengan begitu pikiran kamu akan mengalami stres yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan. 9. Nyeri punggung. Salah satu dampak buruk dari penggunaan HP berlebihan ialah nyeri pada bagian punggung. Hal ini akan terjadi bila mana kamu menggunakan HP dalam posisi duduk. 10. Kanker. Hal ini mungkin yang paling berbahaya dari dampak bahaya yang disebabkan oleh HP. Ternyata penggunaan HP yang ekstrim dapat memicu terjadinya kanker. Hal ini terjadi akibat radiasi yang dikeluarkan oleh smartphone dan dapat menjadi penyebab kanker kulit, leukemia, payudara, tiroid, hingga kanker perut. 11. Produksi sperma menurun. Selain kanker, ternyata smartphone dapat menurunkan produksi sperma bagi kaum Adam. Menurut sebuah penelitian, penggunaan smartphone
lebih dari 18 jam per hari dapat berindikasi menurunkan jumlah sperma yang dihasilkan. 12. Lebih mementingkan dunia maya. Penggunaan HP secara berlebihan ternyata dapat membuat seseorang lebih mementingkan dunia maya dibandingkan kehidupan nyata. Hal ini sering terjadi bagi para gamers yang tidak dapat lepas dari apa yang namanya smartphone. Nah, itulah beberapa dampak buruk yang disebabkan oleh HP, terutama bagi penggunaan yang secara berlebihan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.